Assalamualaikum. Kali ini kita berkegiatan dengan Ungu dalam acara yang cukup kita tunggu-tunggu ya. Kita itu dalam artian aku dan teman-teman yang lain di Ungu. Karena kita persiapan untuk konser yang dimana di zaman seperti sekarang itu sangat amat jarang. Jadi sangat exciting, ada grogi juga. Dan persiapannya cukup apa namanya ya, matang, panjang. Karena di sini kita enggak sekedar Ungu yang main, ada beberapa bintang tamu yang ciamik, yang ajib, dan ada treatment spesial, yaitu ada Brass Section. Pokoknya seru deh, hari ini kita akan standby dari jam siang ini sampai malam untuk proses latihan dulu, lalu besok ada rehearsal lagi dan lusanya kita langsung menuju ke konser spesial di Trans 7. Ya doakanlah semoga hari ini berjalan lancar, semua proses sudah kita jalani, udah swab barusan, semoga hasilnya baik ya. Oh ya, lupa mengingatkan bahwa konser ini berjudul Konser Demi Waktu. Kenapa demi waktu? Karena salah satu judul Ungu dan makna juga bahwa seiring berjalannya waktu, Ungu tuh semakin dewasa, semakin matang insya Allah. Dan ya udah, demi waktu yang kita nantikan bersama, saksikan Gadi Resik kita di hari ini. Bagus banget tapi lagu seperti bintang itu sih. Bagus banget. Kenapa kita nggak pernah bawain lagu itu di panggung ya? Karena susah. Mas, Om, Om Oji, Om Enda. Thank you kamu. Sambil nunggu AA, ini kan lagunya Ungu ya. Iya. Kemarin kan cinta yang nyanyi. Iya. Jadi aku boleh. Aku hanya nyanyi tipis-tipis. Aku boleh cek punya cinta dulu. Siapa tahu perlu modulasi sedikit. Oke. Boleh ya. Boleh. Siap. Suara buat. Ada lagi. Jadi kan salah satu tuk jadi sudah tahu tuk jadi Terbuat
Udah mulai belum, Bang, maaf ya bang ya. Saya enggak apa-apa bang. Eh, enggak apa-apa kan, Be, lo diganti dulu ya. Apa mau ke Slipknot? Apa mau ke Slipknot katanya? Berani bang ya. Berarti Babe duluan ya. Babe duluan enak tuh. Iya, Babe duluan aja. Dulu ya. Hmm. Hah? Pas di refnya. Iya, pas di refnya. Keras yang main. Sayang loh, orang tuh berebut mengambil Raffi dari awal loh. Kita kalau kita ngobok si Raffi gak mungkin. Gue gini dulu. Bersamamu. Ungu. Oh, ungu itu satu yang paling seneng. Om-om baik-baik semuanya. Gak ada rasa sama sekali. Terus kita yang dari TV ngasih usulan treatment didengerin, dikulik sekulik-kuliknya. Kemudian dan mereka rockstar. Satu-satunya band yang dari awal sampai akhir nggak bubar, mau ada vakum nggak bubar, dan ternyata emang baik-baik. Oh. Hari ini overall semuanya udah mantap lah, mudah-mudahan nggak ada lupa ya, karena itu dia 21 tahun. Karena ini baru pertama kali ini main di TV 21 tahun. Over 25 tahun, harusnya rencana mau 25 tahun. Selalu siap setiap apapun itu, seberapa ribet pun itu.
dan doain pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu tatap muka langsung, udah gak lewat ini lagi, oke? Okay? Kita berdoa sama-sama, tunggu kita konser besok.